What's up guys, berjumpa lagi bersama saya dalam acara Pesona Alam Indonesia. Kali ini kita sudah berada di Jalan Kartawijaya, Kelurahan Klegen, Kota Madiun, Jawa Timur. Oh ya, di belakang kita itu ada taman yang baru saja diresmikan, yaitu Bumi Semendung. Mau tahu seperti apa taman ini? Ikuti terus perjalanan kita ya guys. Ayo guys. Nah guys, kita sudah berada di area Bumi Semendung. Seperti inilah suasananya. Nah, di belakang kita itu terdapat pendopo dan juga beberapa gazebo. Bisa buat kalian istirahat. Dan juga ada tempat selfie-nya guys. Seperti di belakang kita itu ada miniatur candi seperti yang ada di Candi Borobudur. Coba kita lihat ke sana. Ayo guys. Guys, karena mulai turun hujan, kita istirahat dulu di sini, berteduh dulu. Oh ya guys, untuk ke Bumi Semendung ini tidak dipungut biaya tiket masuk, hanya saja membayar parkir kalau motor tadi seharga Rp2.000. Dan juga jam operasionalnya di sini itu buka dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Kita istirahat dulu aja guys. Guys, Bumi Semendung ini baru saja diresmikan oleh Wali Kota Madiun pada bulan September kemarin. Oh ya, tempat ini tuh berada di tengah persawahan yang mengedepankan konsep eko-agrowisata yang mengajak pengunjung untuk menjaga kelestarian alam dan tidak boleh buang sampah sembarangan. Guys, di sini terdapat gazebo dan beberapa tempat untuk selfie, untuk foto-foto. Kita coba lihat ke sana. Ayo, guys. Guys, di sini ada miniatur candi yang mirip dengan yang ada di Candi Borobudur. Tuh, buat kalian yang pernah ke sana pasti tahu. Bagus. Thank you.
Guys, ini merupakan salah satu spot untuk selfie yang bagus yang ada di Bumi Semendung ini. Oh ya, mari kita istirahat di kantinnya dulu. Ayo guys. Nah guys, kita sudah berada di Jogja. Bukan, lain-lain. Ini cuma tugu, miniatur tugu Jogja. Oh ya, karena kita kesininya itu berhubung sudah selesai panen padi, jadi sawahnya itu terlihat kering, tetapi tetap indah, guys. Tetap sejuk di sini. Oke, sekian dulu guys episode kita kali ini yang berada di Bumi Semendung, Kota Madiun. Mudah-mudahan tempat ini kedepannya bisa lebih baik lagi dan semakin ramai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan ikuti video kami selanjutnya. Hanya di Pesona Alam Indonesia, Tarjo TV. Goodbye!